Ini dia 3 makanan yang paling terkenal di India. Yang pertama ada nasi biryani. Nasi biryani adalah hidangan klasik India yang memiliki daya tarik tak tertandingi. Dibuat dari nasi yang dimasak bersama rempah-rempah, daging, dalam kurung biasanya ayam atau kambing, dan bahan-bahan lainnya, biryani menawarkan perpaduan rasa yang kaya dan tekstur yang lembut. Setiap gigitan membawa perpaduan aroma rempah yang harum dan cita rasa yang mendalam. Salah satu hal yang membuat biryani begitu istimewa adalah proses memasaknya yang melibatkan lapisan-lapisan nasi dan daging yang disusun secara hati-hati sehingga setiap suapan memberikan kelezatan yang konsisten. Selain itu, biryani memiliki kemampuan untuk disesuaikan dengan preferensi rasa individu, baik dengan tingkat kepedasan yang berbeda atau tambahan seperti telur, kacang polong, atau kismis. Kelezatan biryani tidak hanya terletak pada rasa dan aroma, tetapi juga pada cara hidangannya yang seringkali dihiasi dengan irisan tomat, mentimun, dan daun ketumbar segar, menambahkan keindahan visual yang menggugah selera. Kesimpulannya, biryani adalah sajian yang tidak hanya memuaskan selera, tetapi juga merangkul Anda dalam warisan kaya rempah dan tradisi kuliner India. Yang kedua ada Chole Bhature. Chole Bhature adalah hidangan India yang menggoda dengan rasa yang kaya dan tekstur yang beragam. Chole atau kacang kicer yang dimasak dalam saus berbumbu yang kaya menawarkan sentuhan rempah-rempah yang khas dan rasa yang lezat. Sausnya biasanya terbuat dari tomat, bawang, jahe, dan rempah-rempah seperti garam, lada, jintan, dan kayu manis. Kacang kicer yang empuk dan bumbu-bumbu yang meresap membuatnya menjadi hidangan yang sangat memuaskan. Sementara itu, bhature adalah roti tebal yang digoreng memberikan kontras yang sempurna dengan kacang kicer berbumbu. Roti yang renyah di luar dan lembut di dalam menambah dimensi baru ke dalam hidangan ini. Dipadukan dengan irisan bawang merah segar, potongan lemon, atau chutney, Chole Bhature memberikan pengalaman makan yang lengkap. Yang ketiga ada masala dosa. Masala dosa adalah salah satu hidangan khas India Selatan yang sangat terkenal. Ini adalah krep besar dan tipis yang terbuat dari adonan tepung beras yang difermentasi, digoreng, hingga renyah di luar dan lembut di dalamnya. Dosa diisi dengan campuran kentang yang sudah dimasak dengan rempah-rempah seperti kunyit, lada, dan biji jintan yang memberikan rasa kaya dan aroma yang menggugah selera. Hidangan ini sering disajikan dengan berbagai macam chutney seperti chutney mint, chutney tomat, dan sambar, sebuah kuah pedas yang terbuat dari lentil dan berbagai rempah-rempah. Kombinasi rasa antara krep yang ringan dan renyah dengan isian kentang yang kaya rasa serta berbagai chutney memberikan sensasi yang memuaskan bagi lidah. Masala dosa tidak hanya populer sebagai sarapan di India Selatan, tetapi juga dapat dinikmati sebagai makan siang atau makan malam. Hidangan ini tidak hanya lezat, tetapi juga menyajikan kombinasi nutrisi yang seimbang dengan karbohidrat dari dosa, protein dari kentang, dan serat dari lentil dalam sambal.